Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini masih diberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama berkumpul dalam kajian rutin malam Ahad, kajian ayat Al-Qur'an. Insyaallah, karena sebelumnya sudah kita masuk kepada kisah Nabi Muhammad, ya tentu seluruh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya menjadi teladan. Ya, jadi semua Al-Qur'an ya tentu turun kepada Rasulullah dan berkaitan dengan seluruh kehidupan Rasulullah yang menjadi teladan bagi kita. Nah, kalau kita ingin memahami ya secara utuh, ya tentu kita bisa memahami secara keseluruhannya ya. Jadi insya Allah kita untuk tafsir ya atau tadabbur Al-Qur'an ini bisa kita mulai dari awal ya. Dari surat Al-Baqarah. Kita akan bahas secara lebih utuh dengan memahami tema ya, setiap tema yang dibahas. Jadi saya membahasnya per tema, misalnya dari ayat sekian sampai ayat sekian, itu temanya apa ya, dan juga inti maksud dan juga kaitan ketika Al-Qur'an ini turun, ayat-ayat ini turun, bagaimana Rasulullah SAW keadaannya ketika ayat itu turun gitu ya, kapan dan sebagainya, sehingga insya Allah membuat kita menjadi lebih jelas ya pada ayat-ayat Al-Qur'an ini. Kita mulai dari ayat 1 sampai ayat 5. Ini satu tema ya, insyaallah. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu ada artinya atau tidak? Eh? Kita tidak tahu ya. Jadi tapi bukan berarti tidak ada artinya. Ada, cuman hanya Allah yang tahu. Ya, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak diberikan ilmunya oleh Allah. Ya. Zalika artinya apa? Itu ya. Atau bisa diartikan ini, kalau di sini ini. Ya, Al-Kitabu kitab. Kitab maksudnya Al-Qur'an, la raiba, tidak ada keraguan, fihi di dalamnya, hudan sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kita malam ini mulai kembali dari surat Al-Baqarah ya. Kalau Al-Fatihah saya kira sudah sering ini dibahas. Jadi kita mulai mencoba memprogramkan ya untuk memahami Al-Qur'an. Al-Baqarah ini walaupun dia ada di awal ya Al-Qur'an, surat kedua ya setelah Al-Fatihah, tetapi justru turunnya tidak di awal-awal ya. Justru Al-Baqarah itu turunnya ketika Rasulullah tiba di Madinah ya, makanya di sini disebut Madaniyah. Jadi Madaniyah itu
adalah yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Patokannya waktu, bukan tempat. Ya, pokoknya dalam rentang waktu setelah hijrah Nabi ke Madinah disebut Madaniyah. Walaupun nanti tempatnya bisa saja tidak di Madinah. Misalnya dalam peristiwa Fathu Mekah tanggal 8 apa tahun 8 Hijriah, kan sudah hijrah 8 tahun sudah hijrah. Terus ada pembebasan Mekah. Nah, ketika di Mekah turun ayat. Apakah ayatnya itu disebut Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Jadi patokannya bukan tempat, tapi waktu. Ya, jadi Madaniyah itu maksudnya adalah yang ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Kalau Makkiyah sebelum hijrah. Ya. Dan Al-Baqarah di antara surat yang awal-awal turun di Madinah. Jadi ketika di Madinah yang paling awal turun itu Al-Baqarah. Ya walaupun turunnya tidak sekaligus. Apalagi kan ini surat paling yang paling panjang. Ya, berapa jumlah ayatnya? 286 ya. 86 ayat paling panjang. Bahkan apa surat paling panjang. Bahkan ada ayat paling panjang di Al-Baqarah itu. Dari seluruh ayat Quran, surat ayat paling panjang itu di Al-Baqarah ayat berapa? 282 itu satu halaman, satu ayat. Paling panjang di Quran. Ya kan? Dan ternyata ayat paling panjang di Quran itu berbicara tentang hutang. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memberi perhatian, Allah memberikan perhatian yang sangat serius kepada hutang. Kenapa kita menyepelekan masalah hutang? Gitu ya, disuruh dicatat di sini agar tidak lupa. Karena repot urusannya. Nanti di akhirat pas mau masuk surga kan ditahan dulu. Kenapa? Karena hutang belum dibayar. Terhalang orang masuk surga gara-gara belum bayar hutang. Makanya karena dia termasuk surat Madaniyah, ya, yang Allah turunkan dalam periode Madinah itu banyak berkaitan dengan masalah syariat, ya, syariat yang bersifat amalan, ya, jadi syariat untuk diamalkan, diterapkan, ya, sedangkan Makkiyah itu banyak fokusnya tentang masalah akidah, ya, karena di apa, periode Makkiyah itu masih ibarat bangunan, ya, itu sedang menyusun pondasi dulu, menguatkan pondasinya. Pondasinya itu adalah akidah. Ya, setelah di Mekah pondasi sudah kuat, maka dibangun di atas, ya, lantai per lantai bangunan Islam itu dibangun dalam periode Madinah, termasuk di dalam surat Al-Baqarah di situ ada syariat-syariat Islam, ya, bangunan-bangunannya. Bangunan yang paling awal kan lantai paling awalnya sholat, ya kan? Dan bangunan paling tingginya, lantai paling tingginya apa? Jihad. Ya, lantai paling tingginya itu jihad. Tetapi walaupun secara keumumannya adalah berbicara tentang syariat yang bersifat amalan, ya, tetapi tetap permasalahan akidah tetap disinggung, ya, tetapi bukan dalam rangka untuk meletakkan, hanya untuk mengingatkan saja. Kalau di Mekah memang peletakan, ya, peletakan. Tapi kalau dalam periode Madinah, ya, itu untuk mengingatkan pelajaran akidah yang sebelumnya sudah dibahas. Ya, makanya di awal-awal kan Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, terlebih dahulu tentang kalau secara tema secara umum gitu ya, Al-Baqarah itu
Ya, pembicaraannya berkisar tentang manusia. Ya, kalau tema, kalau satu kata ya, satu tema yang kalau kita munculkan untuk surat Al-Baqarah itu, ya, tema yang paling intinya berbicara tentang manusia. Makanya kan menarik surat Al-Baqarah manusia. Jadi surat paling akhir juga An-Nas manusia. Jadi antara awal dan akhir itu ada kesesuaian. Ya. Makanya di awal-awal dijelaskan tentang tiga golongan manusia. Tiga golongan manusia, yaitu golongan orang-orang beriman, dua orang kafir, tiga orang munafik. Jadi dimulai dengan pengklasifikasian manusia. Ya, ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang munafik. Ya, setelah itu disebutkan tiga golongan, lalu diajak secara keseluruhannya agar mau beribadah kepada Allah. Dipanggil secara umum, ya ayuhan nas, itu nanti dari mulai ayat 21-nya. Wahai manusia, beribadah kepada Allah. Ya kan? Lalu setelah itu berbicara tentang awal mula penciptaan manusia. Jadi tema besarnya itu manusia. Ya, jadi berbicara tentang awal mula penciptaan manusia, diceritakanlah kisah Nabi Adam. Ya kan? Sebagai untuk menceritakan asal usul manusia diciptakan itu bagaimana. Lalu dihadirkan ke dunia ini untuk apa? Sebagai khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Itu di ayat 30 tentang Nabi Adam. Jadi manusia ya sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini, yang mengurus bumi ini, yang diberi amanah. Ya kan? Lalu kan setelah kisah Nabi Adam, kemudian kisah siapa? Bani Israel. Ya, kalau kita baca terus Al-Baqarah ini sambil dilihat ini ngebahas apa, supaya pada saat kita ngaji gitu membaca Quran itu kegambar. Ya, ini sedang ngebahas apa. Jadi kalau kita baca kisah Nabi Adam, ya, setelah itu beralih ke kisah Bani Israel. Ya, kenapa? Karena tadi kaitannya bahwa manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi sebagai khalifah. Ya, ada satu kelompok orang, ya, ada satu bangsa, satu nasab ya, yang namanya Bani Israel, yang pernah diamanahi oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, menjadi pemimpin. Bahkan nabi-nabi itu kan diutus di kalangan mereka. Para nabi itu dari sejak kan Bani Israel itu anak-anaknya Nabi Yakub. Ya, dari sejak itu kan terus nabi-nabi diutus oleh Allah dari kalangan Bani Israel sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam. Diceritakanlah asal mula tentang Bani Israel, bagaimana lingkaran mereka, sehingga nyambung nanti dengan pengutusan Nabi Muhammad SAW yang tidak diutus dari kalangan mereka. Tetapi Allah tegaskan bahwa Nabi Muhammad itu tetap melanjutkan rasul-rasul sebelumnya. Bahkan melanjutkan millahnya Nabi Ibrahim. Maka dikisahkanlah itu. Kisah Nabi Ibrahim kaitannya dengan sejarah Mekah, Ka'bah. Karena itu menjadi pusat ya, berawalnya Islam di sana, pusat Islam. Diceritakan ya bahwa Nabi Muhammad ini berhak untuk melanjutkan kerasulan, dan umatnya dipilih oleh Allah ya akan menjadi pemimpin di muka bumi ini, yang dia itu layak jadi pemimpin di muka bumi, jadi khalifah ya, menggantikan kepemimpinan orang-orang Bani Israel yang telah lalu. Ya, jadi secara umum berbicara tentang manusia. Nah, baru setelah itu berikutnya berbicara tentang rincian-rincian syariat. Ya, tentang masalah kiblat, perpindahan kiblat. Ya, tentang keluarga di situ juga ada. Syariat-syariat tentang keluarga. Ya, berbagai macam termasuk saum dan sebagainya. Begitu ya. Nah, ini di ayat awal 1 sampai 5 itu berbicara tentang tadi orang beriman, golongan pertama.
Ya, disebutkan ciri-cirinya di dalamnya. Ya, nah alif lam mim itu walaupun kita tidak tahu maknanya dan hanya Allah yang tahu, tetapi ada hikmahnya. Para ulama menyebut ada hikmah. Apa hikmahnya? Ya, hikmahnya ini kan untuk menarik perhatian ya orang-orang agar mau memperhatikan alif lam mim, agar orang mau memperhatikan. Terutama orang-orang Arab, mereka juga sama enggak paham. Tidak ada yang diberitahu. Sehingga kan penasaran gitu ya, ingin tahu. Ya, dan juga ini untuk menegaskan kepada orang-orang Arab khususnya bahwa ya alif lam mim adalah huruf-huruf yang digunakan juga oleh orang-orang Arab dalam berbicara mereka. Ya, tetapi walaupun huruf-hurufnya sama, mereka tidak bisa membuat yang sama dengan Al-Qur'an. Ini menunjukkan kemujizatan Al-Qur'an. Jadi agar berpikir, oh iya, huruf-huruf yang dipakai oleh Qur'an itu kan sama. Tapi kenapa tidak ada dalam sepanjang sejarah dan tidak akan pernah bisa? Makanya nanti ditegaskan di ayat Al-Baqarah di awal, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Tidak akan pernah bisa membuat satu surah atau satu ayat pun yang semisal dengan Al-Qur'an. Gitu ya. Makanya biasanya setelah huruf-huruf yang ini disebutnya huruf apa, Pak? Muqatta'ah. Maka dibacanya nama hurufnya, tidak dibaca alam, tidak. Di alif lam mim. Dibaca itu nama hurufnya. Ya, makanya keumumannya tidak semua setelah disebutkan huruf-huruf muqatta'ah di dalam Al-Qur'an itu berbicara tentang Al-Qur'an. Ya, hanya pengecualian ada beberapa yang tidak. Alif lam mim dzalikal kitab itu kan Al-Qur'an. Ya kan? Kecuali ya di beberapa ayat. Ya, hamim tanzilul kitab kan itu berbicara tentang Al-Qur'an setelah huruf-huruf muqatta'ah itu. Dan huruf muqatta'ah itu kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an ya, itu jumlahnya adalah setengah dari huruf hijaiyah. Ya, setengah dari huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu semuanya ada 29. Ya, jadi ada 18. Bukan 18, berapa? 14 ya. Sekitar 14 ya, ada 14 huruf muqatta'ah itu. Jadi intinya dia setengah dari huruf hijaiyah yang mewakili ya huruf-huruf hijaiyah itu. Ya, nah ini adalah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini kan kitab di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Kenapa disebut dzalika? Ya, kepadahal kan secara asal kan hadza ini kan gitu ya. Kalau dzalika itu kan itu. Ya kan? Nah, dalam orang Arab kadang-kadang menggunakan dzalika tapi maknanya hadza, hadza tapi maknanya dzalika. Ada penggunaan seperti itu, tetapi juga sebetulnya kalau mau dipahami lagi hikmahnya, kenapa menggunakan dzalika tidak hadza? Ya, ini menunjukkan Quran ini kandungannya sangat mendalam. Jadi kalau ini itu kan dekat gitu ya. Kalau dzalika itu kan jauh. Dzalika itu untuk kata tunjuk jauh kan. Jadi saking dalamnya kandungan isi Al-Qur'an itu ditunjuknya dengan dzalika itu. Al-Qur'an itu. Ya, karena saking dalamnya. Walaupun dia dekat gitu kan. Ada di tangan kita. Sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Ya, ini menunjukkan bahwa orang-orang beriman, sifat orang beriman itu ya pertama adalah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Itu yang membedakan dengan kelompok orang-orang yang lain, ya, kelompok yang lain.
Dan di sini disebut muttaqin. Ya, karena muttaqin, takwa itu adalah buah daripada iman. Jadi iman itu harus melahirkan takwa. Kalau iman tidak melahirkan takwa, ya maka itu bohong imannya. Karena iman itu harus dibuktikan dengan amalan. Ya, kalau hanya yakin di hati tapi tidak menggerakkan dia untuk beramal, ya melakukan amal, ya kan? Maka itu bukan orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah muncul dalam amalannya, amal mentaati ya, kepada Allah. Makanya kan maknanya itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Secara umumnya seperti itu. Bahkan ada tingkatannya takwa itu. Paling standar melakukan yang wajib dan menjauhi yang haram. Paling minimal, level paling minimal, ya level yang paling tingginya banyak hal-hal yang sunnah yang dia kerjakan. Tapi tidak mungkin juga sih orang bisa selamat hanya dengan melakukan kewajiban. Ya artinya dia sama sekali gitu. Kalau ada orang sama sekali meninggalkan yang sunnah, tidak ada satupun misalnya yang sunnah yang diamalkan, itu sangat sulit untuk selamat. Kenapa? Karena dalam pelaksanaan kewajiban itu, ya sangat dimungkinkan orang itu akan melakukannya dengan banyak kekurangan. Sehingga yang wajibnya saja itu bisa ada bolong-bolongnya. Misalnya sholat lima waktu kan wajib, ya kan? Apakah kita bisa memastikan sholat lima waktu kita sudah sempurna? Ya, misalnya dengan khusyuk gitu ya, tidak sahun, tidak lalai. Ya kan? Justru kan banyak bolongnya, kadang menghayal dalam sholat. Itu kan sahun. Artinya kalau orang hanya mengandalkan yang wajib saja, itu ya sangat mungkin tidak akan selamat. Karena yang wajibnya itu juga ada kebolong-bolongnya, ada kurang-kurangnya. Sehingga itulah dosa yang akan dibalas oleh Allah. Makanya perlu untuk melakukan yang sunnah. Fungsinya yang sunnah itu untuk menambal kebolongan-kebolongan pada amalan wajib. Makanya kan ada hadisnya yang sahih. Jadi hamba itu akan dihisab oleh Allah, dilihat apakah kewajibannya dilakukan. Setelah dicek ternyata ada kekurangan-kekurangan dalam kewajiban, lalu bertanya Allah itu, apakah hamba ini melakukan yang sunnah? Nah, yang sunnah itu menambal kebolongan-kebolongan yang wajib. Jadi tidak mungkin orang itu sama sekali gitu lepas dari yang sunnah itu bisa selamat, itu sangat tidak mungkin. Ya, makanya harus ada usaha untuk melakukan yang sunnah, walaupun tidak bisa ya seluruh yang sunnah diamalkannya tidak bisa. Maka dalam pelaksanaan amal yang sunnah itulah orang bertingkat ketakwaannya. Ya, bertingkat ketakwaannya. Ya, nah di sini diberikan beberapa sifat yang utama. Ya, yang pertama iman kepada yang gaib. Ya, ini untuk meringkas. Ya, iman itu kalau dirinci ada 6 ya rukunnya. Iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab rasul, hari akhir, qada dan qadar. Ya, jadi diringkas dengan kata gaib. Gaib ini mencakup semua itu. Gaib itu artinya tidak nampak, tidak bisa kelihatan. Tapi orang mau percaya. Nah, itulah inti dari iman. Kalau percaya sesuatu yang bisa dijangkau oleh indra, itu bukan iman. Ya kan? Makanya kalau orang-orang yang empirik selalu harus ada penelitian, selalu harus ada riset, sudah kelihatan buktinya, risetnya, baru dia percaya, itu bukan sebab orang beriman. Ya kan? Orang beriman itu ya justru mengimani sesuatu yang gaib, yang tidak nampak. Ya.
Begitu. Ini orang-orang materialistik sekarang, gitu ya, orang-orang empirik, segala sesuatu harus diempiriskan, ya, itu belum percaya kalau nggak ada empiriknya buktinya. Ya, justru Allah menegaskan di awal bahwa iman itu adalah kepada yang gaib. Tidak bisa di sekarang surga neraka bisa nggak di riset gitu ya, diteliti keberadaannya, kan tidak akan terjangkau oleh kemampuan manusia. Makanya untuk meringkas, yang gaib, yu'minuna bil gaib. Ya, karena yang mengetahuinya berarti dengan mata hati, ya, tidak dengan mata kepala. Dan itu diketahui dengan bukti-bukti yang mengarah ke sana, dalil-dalil, ya, dari ciptaannya, dari jejak-jejak kekuasaannya di alam semesta, begitu ya. Itu iman. Wa yuqimuna shalah, mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya, terhadap apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Nah, ini makna paling utamanya adalah zakat, sholat dan zakat. Maka dia pondasi, ya. Setelah orang beriman, ya, artinya kan di situ ada syahadat. Iman itu harus syahadat. Ya, lalu sholat, zakat. Nah, sejak awal itu selalu direndengkan, ya, selalu diiringkan, ya, antara sholat dan zakat, tidak pernah dipisahkan. Aqimus shalah wa atu zakat, terus dalam beberapa ayat begitu selalu bersama gitu ya, antara sholat dan zakat. Gitu. Karena dia adalah dua syariat yang tidak bisa dipisahkan. Yang satu berkaitan dengan mahdoh kepada Allah, gitu ya. Yang satu lagi walaupun dia ada ketentuan ya dari Allah, tapi ada dampak yang dirasakan secara horizontal sosial oleh manusia. Manfaatnya itu fakir miskin ya dari zakat itu. Makanya Abu Bakar Siddiq ya ketika menjadi khalifah berdasarkan dalil ini, ayat ini, beliau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi menyangka bahwa Rasulullah itu wafat sudah selesai, tidak ada lagi kewajiban zakat. Maka kata Abu Bakar, aku akan memerangi orang yang memisahkan sholat dengan zakat. Kenapa? Karena dalam Al-Quran tidak pernah dipisahkan, selalu bersama gitu antara sholat, zakat, sholat, zakat. Karena sholat untuk ibadah badania, badan, fisik. Kalau zakat itu ibadah maliyah, harta. Ya, itu kan unsur yang ada dalam diri manusia yang harus dibersihkan dua-duanya. Ya. Nah, itu wabilahirati apa? Kemudian beriman kepada yang diturunkan kepadamu, kepada yang diturunkan sebelummu, terhadap akhirat mereka yakin. Itu mereka itulah yang berada di atas petunjuk, ketika di dunia berada di atas petunjuk ya, dan ketika di akhirat mereka termasuk orang yang beruntung. Jadi di dunia dapat petunjuk ya, dan di akhirat beruntung. Karena kalau di dunia keberuntungan yang hakikinya ya belum nampak. Selama dia masih hidup ya kan belum tentu dia termasuk orang beruntung. Ya, sampai dia meninggal apakah baik atau tidak akhir hidupnya. Lalu nanti di akhirat. Makanya ukuran kesuksesan yang hakiki itu adalah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Di surat Ali Imran. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh dia itu adalah orang yang beruntung, orang yang sukses. Jadi kesuksesan yang hakiki itu. Makanya muflihun itu maksudnya di akhirat. Kalau ala hudan itu di dunia. Ya, begitu ya di antara makna dari ayat ini ya, yang menyenangkan tentang sifat orang-orang mukmin atau orang-orang yang bertakwa, ya mudah-mudahan kita tergolong ke dalam kelompok ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang ditanyakan.
Cukup ya insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.